Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari BH Online. Najib bimbang laporan audit diputar belit bagi tujuan politik. Kuala Lumpur Mahkamah Tinggi di sini hari ini dimaklumkan Datuk Seri Najib Razak bimbang mengenai kandungan laporan akhir pengauditan 1MDB diputar belit bagi tujuan politik. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Arul Kanda Kandasamy berkata, bekas Perdana Menteri itu menyuarakan kerisauannya melalui perbualan telepon pada 23 Februari 2016, yaitu sehari sebelum mesyuarat bagi membincangkan pindaan terhadap laporan audit 1MDB di pejabat Ketua Setiausaha Negara KSN ketika itu, Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Arul Kanda ketika disoal timbalan pendakwa raya Datuk Seri Gopal Sriram pada sesi pemeriksaan utama, adakah beliau dipengaruhi oleh apa yang dinyatakan bekas Perdana Menteri itu kepadanya ketika menghadiri mesyuarat terbabit, kemudian menjawab, saya ada memikirkan mengenai apa yang dinyatakan olehnya dari segi memastikan kepentingan syarikat dipertahankan. Ada juga dalam pikiran saya mengenai kebimbangan bahwa penemuan dalam laporan audit 1MDB diputar belit secara politik. Pada pemahaman saya, laporan itu mungkin diputar belit yang boleh memudaratkan Najib, katanya.